Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman maupun adik-adik kelas 9 SMP maupun MTs sederajat yang baru lulus sekolah. Nih, kenalin saya Randy Ertoma, akan memperkenalkan sekolah yang nantinya bisa kalian tempuh di sekolah menengah atas loh adik-adik. Ya, sekolah SMA Negeri 1 Asparaga. Sekolah ini beralamat di Desa Bululi, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sekolah ini diresmikan pada bulan Agustus 2009, di mana awalnya sekolah ini diisi oleh 5 guru saja loh. Nah, untuk luas sekolah ini sebesar 10.000 mm persegi dan sekarang jumlah guru di SMA Negeri 1 Asparaga berjumlah 25 orang, 21 guru pengajar dan 4 orang tata usaha. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan sejarah singkat dari ibu guru yang sudah lama di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retresia Musa, SPD. Sini saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Awalnya saya masuk di sekolah sini, yaitu saya pindahan dari SMK Negeri 1 Tapa dan pindah ke SMA Negeri 1 Asparaga pada tahun 2010, yaitu pada tanggal 21 Juni 2010. Dan pertama saya masuk di sini itu kepala sekolah yang pertama itu Bapak Irwan Podo MPD, dan guru-gurunya itu baru berapa orang yang PNS, mungkin baru 4 orang. Dan pada saat saya masuk di sekolah ini, awalnya sekolah ini baru 3 kelas ruangannya dan tidak mempunyai kursi atau bangku atau papan tulis, itu tidak ada, hanya gedungnya saja, hanya kelasnya saja, dan siswanya baru kelas 10 dan kelas 11. Sudah berapa kali pergantian kepala sekolah, Pak Irwan, Pak Yansen, kemudian Pak Ma'ruf, itu pejabat sementara, kemudian Bapak Nawir Kapuyo MPD, itu yang pejabat kepala sekolah itu yang paling lama di SMA Negeri 1 Asparaga ini, yaitu dari tahun 2011 sampai 2019. Kemudian setelah Bapak Nawir itu Bapak Alimuddin Paca MPD, dan kemudian yaitu Bapak kepala sekolah yang sekarang yaitu Pak Tisno Musa MPD. Nah, untuk perkembangan sekolah ini, kalau yang pertama saya masuk dan dulu dengan sekarang itu sudah berbeda sekali. Kalau dulu baru 3 gedung, dan alhamdulillah pada sekarang itu ruang kelas itu sudah lengkap, sudah banyak dan sudah difasilitasi oleh gedung-gedung lain, yaitu lab, sudah ada lab kimia, lab komputer, lab fisika, dan sudah ada UKS, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha. Begitu juga dengan guru-guru. Kalau dulu saya mengajar sampai 4 mata pelajaran, tapi alhamdulillah dengan adanya guru yang sudah lengkap, jadi sudah mengajar yaitu sesuai dengan basic saya itu, mata pelajaran ekonomi. Semoga sekolah ini selalu tetap maju terus dan bisa menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berkualitas. Jadi hanya itu pendapat saya tentang sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari tahun 2020 sampai sekarang 2022. Syukur alhamdulillah selama kepemimpinan saya, SMA Negeri 1 Asparaga dari perkembangan fisik sudah agak meningkat. Dan dari segi pembelajaran, kita pelan tapi pasti mengembangkan pembelajaran yang berbasis digital sesuai dengan visi misi sekolah adalah mantap, mandiri, agamis, nasionalis, dan berbasis digital. Untuk sarana dan prasarana, alhamdulillah sudah terpenuhi. Kalau untuk lab itu sudah ada 3-3-nya. Ada lab fisika, biologi, kimia, ditambah dengan lab komputer yang representatif. Untuk ruang kelas sudah memadai. Yang akan datang ini akan kita dapat dana alokasi khusus lagi untuk pembuatan asrama guru dan asrama siswa. Dari segi jumlah siswa, alhamdulillah tiap tahun ada peningkatan. Dan insya Allah di tahun 2022-2023 ini lebih meningkat lagi. Dari tenaga pengajar, suatu anugerah juga sudah ada di kita itu 3 orang guru penggerak yang diprogramkan oleh pemerintah selama ini adalah ada sekolah penggerak, guru penggerak. Dan di SMA Negeri 1 Asparaga ada 3 guru penggerak. Lapangan olahraga cukup memadai, ada lapangan yang representatif untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Dan pengembangan minat bakat siswa terutama untuk seni, kita kembangkan juga dengan tersedianya fasilitas untuk orgen dan sound system lainnya. Karena kali ini sebagai promosi awal, dan insya Allah SMA Asparaga ke depan lebih maju dan lebih meningkat. SMA maju bersama untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Ertoma. Kali ini saya mewakili OSIS SMA Negeri 1 Asparaga akan menceritakan sedikit tentang sekolah. Jadi SMA Negeri 1 Asparaga ini sudah 10 tahun berdiri. Terus alhamdulillah akhir-akhir ini OSIS SMA Negeri 1 Asparaga sudah mulai timbul akan kegiatan, mulai dari kepramukaan, ada itu namanya kesenian, keagamaan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kemudian OSIS SMA Negeri 1 Asparaga selalu memadai oleh sekolah. Salah satunya dari sound system, kemudian dananya sekolah yang tanggung. Alhamdulillah sekolah juga sudah mempunyai tenda 2 unit, jadi kita kalau membuat kegiatan sudah aman. Nah, kemudian untuk kelas-kelas kami sudah memadai, itu dari 14 kelas sudah terpenuhi semua. Jadi kami mempunyai dua program, yaitu program IPA dan program IPS. Bagi siswa-siswi yang sudah lulus SMP MTs sederajat dan bagi yang ingin melanjutkan sekolah menengah atas, pilihlah sekolah SMA Negeri 1 Asparaga. Mengapa kita harus masuk ke sekolah SMA Negeri 1 Asparaga? Karena satu, fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Asparaga sudah sesuai standar digital. Kedua, SMA Negeri 1 Asparaga mempunyai banyak organisasi dan ekstrakuler wajib yang membantu mengembangkan potensi siswa. Ayo adik-adik, segera daftarkan diri Anda di sekolah SMA Negeri 1 Asparaga, sekolah yang unggul, inspiratif, dan kreatif, dan yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. So, kami tunggu kedatangan kalian, para siswa baru. SMA Negeri 1 Asparaga, hebat! SMA Negeri 1 Asparaga, mantap! Mansas, hebat! Mansas, mantap!